Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Deris. Di video kali ini aku akan meringkas atau merecap sebuah vlogku, yaitu vlog satu hari setelah Idul Fitri. Berikut videonya. Setelah sampai di Lumajang, aku dan keluargaku langsung silaturahmi ke kakek nenek dan sanak-sanak saudara. Tapi aku gak ngerekam saat silaturahmi itu karena kurang sopan aja ya. Setelah selesai silaturahmi, aku dan keluargaku pergi ke sebuah tempat favorit sekeluarga. Kemudian aku rekam video untuk kembali ke rumah dan aku langsung disuruh untuk ngomong. Kali ini satu no. Kali ini satu. Iko no no ayo. Ono titik tapi banyak nih. Tidak popo, tidak popo. Kali ini pelan banyak nih kalau. Lalu aku ajak dia ke sungai dan main air. Oke, jangan banyak kalau nih kono, senjatek, senjatek kono, kono. Eh, gini gini, begini begini. Bisa. Terus, terus. Ih, lihat di sini mau coba nih ada jembatan baru nih. Ya, jembatannya jembatan biasa, jembatan aspal. Iki jembatan iki. Yo kok ngene iki jembatan wis. Jembatan sing digawe wong-wong iki nyebrang. Karena pengambilan gambar itu saat sore hari dan suasana mendung jadi agak gelap dan langsung saja kita skip ke pagi harinya. Malam harinya aku coba untuk memberikan diri untuk merekam saat silaturahmi ke sanak saudara. Setelah itu pulang dan pagi harinya saya kira nongin sawah, beri nih oma, beri nama oma mbakku, dulurku nungguno, kecil aku saya kira beri ini dolan ya, cuman ini dolan, sampai refreshing, boleh udah ada sejuk nih kencang, gak pati sejuk yang ini kayak ini ki, macam alhamdulillah nih ini lumayan sejuk, ya meskipun kalau emang tuh jenis, itu sudah cukup sak mini yo, enggak tak terus memanen vlog ini, terus suwi paling, paling mana sih tak cut. Karena lokasinya di sawah dan masih pagi, jadi rumput di sana masih licin. Dan hal ini yang terjadi pak. Oke langsung. Sakitnya tuh enggak sih, tapi rasa malunya itu ya kalian bisa tahu sendiri kan ya. Dan itulah video yang dapat saya tampilkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Kalian juga bisa memberi saran tentang video ini di kolom komentar. Dan sekian dari saya, salam Deris. Si
silaturahmi, setelah silaturahmi, setelah silaturahmi.